foto Ip. Mana? Masa lihat. Ini juga gue pakai foto Eril. Gue pakai foto apa? Oh iya, tadi gue lihat sih sebenernya. Aduh! Apa? Hidung gue. Oh! Sono gak? Kamu lagi cuti. Cuti! Ah, sakit. Gue mau totok ya. Wiss, ditotok. Diem gak? Tanya gue jahit ya. Oh iya, jangan deh jahit sama Ip. Aduh. Sisa rasa diri. Mau diselkain gak? Mau dong. Eh tapi, eh ntar kita di ini. Diam, gue mau ngomong. Nanti kita harus share bahan buat selkade. Ya udah. Nanti aku share di Twitter ya bahan buat selkade-nya. Aku mungkin sorean sih guys, sorry ya kalau agak sore. Libur kerja sebenarnya guys, meliburkan diri izin. Ya belum foto kaki ya, galak amat dah, buset. Belum foto ntar ya, jempatan, enggak sih enggak jempatan, jam. Ya pokoknya nanti deh. Gue udah selka, ya udah ntar selkain lagi. Susah amat. Sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja. Eh, Gusti Sate. Lu udah tahu lu Gusti Sate. Tahu. Di dekat mana sih itu tadi? Kata lu? Senayan. Itu di Senayan di. Terus kenapa lu suruh gua langsung kayak hapus di Twitter gitu, kenapa? Terus kan yaudah. Ya menurut lo aja gile. Masa lu pakai nanya sih orang? Ya kan sama aja kayak misalkan apa? Enggak sama aja. Lu itu Gusti Sate lu sampe nge-tweet Kabira apa gitu. Kayak gitu tuh. Kayak nge-tweet kayak gitu. Emang si Gustinya itu fans JKT? Enggak, tapi dia jualan sate, cuman dia tuh gue gak ngerti sih kenapa dia bisa dijulukin Gusti Sate 48, gak ngerti juga. Indah semua cerita. Iya, aku juga semalam gak bisa tidur. Pada Discord ya semalam. Semalam gue gak bisa tidur, lu sadar gak? Gue bilang, krip madep gue gitu. Iya gue sadar, tapi gue kan gak mau madep lu. Iya, tapi gue akhirnya mepetin lu sih. Eh, gue mau pesen, aku mau pesenin si Ip burger lampu merah nih guys ya. Tapi gak bisa nih. Kan kata lu lagi sholat Jumat orangnya. tapi biasa gak ngaruh sih. Kalau buka ya buka tapi aja. Karena mungkin banyak yang pakai promo juga jadi dia tutup. Gak bisa tidur soalnya ini. Apa? Ngeliatin beritanya si Laura terus. Terus jadi kayak tiba-tiba malam-malam takut banget. takut meninggal. Padahal ngantuk tapi kayak seger gitu gak bisa tidur. Padahal aslinya ngantuk. Gak bisa Kak Maya, jadi kan aku tadi mau pesen terus tiba-tiba tempatnya close. Mungkin pada soljum dulu. Tuh kan grip lu enak, lu tuh anget tau, gue suka nempel-nempel. Takut meninggal, iya. Darah dingin, reptil. Orang-orangan lu nggak ini nggak sholat Jumat? Kalau
Lu lihat gak di story JKT yang kayak orang nge-re-upload bot gitu, bot nge-re-upload member, kayak tweet, kayak misalnya member nge-delete tweet ada gitu. Nah, lu pas lagi nge-tweet itu rame. Oh iya, coba-coba. Nah, udah tenggelam kan member nge-tweet. Nama akunnya apa guys? Bisa scroll juga emang ini apa? Aku meminta. Apaan sih? Gua enggak mau. Iya, lu harus mau. Oh. Nama apa nama akunnya? Caranya sendiri. Coba bisikin gua ini ya. Lu gua balik stok kalau gua beli giniin lu. Kalau enggak mau gua beliin lu TB nih. Woi, TB. Ini. Ini ya? Iya. Yeah. Ya itu. Hmm. Itu enggak orang masih bawah, ya. Ye. Orang aneh. Lu baru puber ya, sore jadi berat. Aneh. Tuh. Lu emang member oh, aneh lu tau enggak? Ini. Gak? Iya. Oh. Siapa yang baru bangun? Parah banget. Ada akunnya. Ada. Ini. Iya. Oh. Seneng gua tonjok. Oh, mukanya kayak gitu deh. Baru lihat lo gua. Seneng enggak? Panse! Lu enggak jelas. Sakit. Demi apa gua sih? Gua harus. Gua udah bilang lu enggak ini ya. Totok ya lu ya. Oh. Ini kayak deket apa ya? Mana sih? Semenjak Diwaro Eril followers gua hari ini tambah. Udah bener ya? Eh gua jadi pengen ke tempatnya deh. Coba lihat deh buka. Ini kayak deket itu deh. Kemendikbud. Iya. Keren juga si Gusti main Twitter. Pernah icip, tacannya enak sih. Icip makan, icip mah nyobain. Icip emang lu makan cuma satu gigit. Kan banyak. Gua ke sebelah ya. Oh, enggak pergi enggak? Enggak. Karena gua kedinginan. Kedinginan ada yang namanya selimut. Gak bisa selimut gua itu. Gua nih, gua nih lihat di tangan gua sekarang habis ini mau berdarah di. Orang stres lu si Kripsi. Guling, sekarang lu ambilin gua guling di sana lu tarikin. Cepet kalau enggak gua giniin lagi, gua selipin lagi. Aduh, sakit. Gua malu. Tampuk lu ya. Lalu saya ini gue pusing tuh gak kena nih guling. Ini kayak batu. Sono gak kakinya? Kritikin deh kakinya. Apaan sih? Ya, if gue cuma ngomong if ya. Quarter life crisis apaan, Krip? Guling ini, guling itu. Guling itu, kalau enggak gue nempelin. Kan kasih gue guling itu atau enggak gue nempelin.
Cepet lah. Gue juga bisa nempelin tangan gue di cepetan. Kayak gini. Nanti asal gue mati stupid. Ya udah, enggak apa-apa. Kenapa? Cepetan. Gue jambak lu ya. Sekarang nih, tuh bisa kan gue. Sel, gue mau begini. Iya. Apa saya sih ngambil guling itu? Gue gak mau guling ini, udah tukeran! Tukeran! Ih. Mana guling yang kayak batu? Gak tau! Udah lu ambil ya? Mana? Jatuh, tau gak? Sini. Satu lagi, sekarang guling yang itu kasih gue sini, yang itu. Gak mau! Lu udah dua, no guling udah dua! Lu pake tuh guling. Ngapain? Narik selimut. Lu mau gua narik selimut atau gua giniin? Hah? Enggak. Edel kentut. Lu yang kentut ya. Ih, bau, Ip. Eril. Itu tuh, suara if you. Apaan sih? Itu suara lu ya, mulut lu ya. Mulut congor lu. Kan dia gitu juga. Cari ya guys, cari soundnya di YouTube. Suara kentut. Itu suara kentut si Eril yang nyetel. Ip, cukup Ip. Apaan sih? Anak stres tuh, Krip. Fix lu orang gila, Krip. Setel lagu lagi. Setel lagu itu, Rahasia Tuhan, cepetan. Rahasia apa? Rahasia Tuhan. Siapa yang nyanyi? Amanda Manopo. Cepet setel. Enggak, lu kemarin udah setel 1 jam. Gak mau. Udahlah, setel aja ikutin perintah gua. Gak mau. Mbak. Tangan gua sekarang kan darat di tulang. Apaan situ, sih lu? Patah. Sekarang gua mau bunyiin kaki lu. Karena lu udah pede, kenapa? Sempat susah buatku. Gue besen nih lagu mulu, mendingan lu setel, udah gue setel juga, jadi sama-sama puyeng. Rahasia Tuhan. Nah, Rahasia Tuhan 1 jam. Ini bilang gini, all around you. Maksudnya headset. Ip, apaan sih? Apaan sih? Apa? Itu si Roman sampai jam berapa, Klip? 1 jam. Aku juga 1 jam. So asik banget, iu.
Ini nih kasih ini. Ih, nyebelin loh. Eh, lu mau join Discord gak, Krip? Ah, Krip? Oh iya, gue lupa gue tiduran prasasti sih. Discord orang. Ngapain? Nih Discord sama Kak Bira, Kak Jipo. Lu join? Join. Gila. Semalam gue join. Gila. Yoi, gokil kan gue. Gila banget, parah. Udah biasa itu mah. Genggam tangan sayang, dekat denganku, peluk diriku, tegak di depan aku, cium keningku yang terakhir, bukan menghilang darimu. Ada Ip, ada aku. Masa kalian nggak tahu? Gue nggak, daripada join Discord orang, mending gue join Discord Erilis. Ini Ip Lies, Kabiro, Kabira juga baru Kabiro. Masuk. Kabiro, 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 Kabiro. Diam gak lu? Si Kabira baru masuk Discord Ip Lies. Oh, dia tuh biasa Tasya Met dulu. Sekarang oh, dia Tasya. Tasya dulu. Makanya gue juga kaget sih, padahal kayak dia tuh juga sering dulu kayak HS. Dia mukanya kayak yang sok-sok gitu tau, ternyata mukanya kayak sok gitu, Kak Bira. Makanya dulu gue kalau ngeliat Kak Bira kayak sebel gitu. Eh, ternyata dia agak freak juga, jadi kayak oke. Oh, ya, kita bisa kayak, jadi bestie. Kayak lo gitu ya, freak ya. Apaan sih? Kenapa lu gak ngakuin, katanya lu sama mereka freaky bestie. Ya lu harus ngakuin dong diri lu freak kalau kayak gitu. Iya. Jadi lu freak gak? Freak. Ya udah. Eh, bakso enak tau. Gak mau burger. Kalau belum buka sampai malam gimana dong? Ya udah, gak usah makan. Bener ya? Sampai burger buka baru makan. Kalau bukanya bulan depan, lu gak usah makan sebulan ya. So-soan lu. Gua udah makan kalau gitu. Gua udah makan. Ya udah, beli cream soup. Coba cari promo dulu. Eh, lu tau gak sih Kak Jabib kemarin dia cerita? Capek banget gue. Itu meditnya lebih medit daripada kita, Krip. Daripada lu ya? Sih, lu sih yang medit, gue mah kagak. Ada lu gak sih? Kayaknya gak ada deh. Cuman ada gue sama Kak Cindy. Sama Asyel. Apa tadi mau nyari apa? Oh, kita cari coba. Kak Biro, kenapa sih? Salah carinya FKC ya? Ya. Ayam kakek. Hah? Ayam kakek. KFC kan ituannya kayak kakek. Iya. Eh! Ayah. Ya udah deh, serah lu deh. Eh, tapi gak ada promo. Gak ada promo. Lu mau makan, kalau lu makan nungguin promo, lu kagak makan-makan. Ya beli makanan yang ada promo kalau gitu. Capek gua. Jangan beli yang kita mau. Ya udah, gue cuma mau cream soup doang. Mahal, ongkirnya berapa duit? Ih, ribet banget nih orang asli. Ya udah, nanti beli aja. Ada kok. Gue tanya, kenapa ya enggak nanti? Bingung gak sih kalau kayak gini? Temen gue bilang dia beli. Temen lu. Itu temen lu. Itu temen lu. Ya udah, kenapa? Temen aku guys makan berberapa ya tadi, dia kalau nggak salah berlima, cuma 2.000. Bayangin, itu promo sejati, tau nggak? Ya udah, terus gitu. Kalau di dunia ini nggak ada promo, lu mau nungguin promo sampai dapet? Iya. Ya, kalau orang bisa gila, lu orang gila, tau nggak? Terus kalau lu cuma punya duit 10.000, ya nggak usah dibandingin kayak gitu. Aneh, lu aneh sumpah. Kan itu anggaplah jatah makan lu. Misalkan jatah makan lu 10.000. Terus adanya makan 12.000, tapi ada promo. Enak juga makanannya, tapi lu enggak pengen. Lu enggak pengen itu tapi enak. Tapi itu goceng. Lu pilih mana? Ya masih ini kalau enggak ada promo. Woi, ini kalau enggak ada promo, lu mau nungguin apa promo yang keluar? Kalau gitu enggak usah beli. Gitu maksud gue. Duh. Susah deh, orang gila. Lu tau gak orang gila? Ini bikin mac and cheese aja, mau gak? Enggak. Kenapa gak mau? Gak mau. Katanya tadi mau? Gak jadi, males.
si orang rebahan mulu. Gue lihat guys, aku mau cerita guys. Ini orang ya, kalau di rumah seharian itu dia kayak orang pingsan dan mabok, tau nggak? Dia nih ya, bangun udah siang banget, jam berapa? Jam 11an bangun. Bangun terus duduk makan. Abis makan rebahan. Abis itu krip, gue lapar krip, jajan. Enggak, abis itu ke kamar lagi. Tiduran lagi sampai jam 6 baru lapar mau makan. Gila ini orang. Punggungnya kayak pakai styrofoam. Rapuh, rebahan mulu. Gila banget. Malam gitu juga cari makan nih. Udah rebahan duduknya samping casan. Apaan semalam? Malam juga gitu. Lu kan habis makan jam 6, lu rebahan lagi. Iya, emang gue harus ngelakuin apa? Terus sampai besok pagi. Gue ngelakuin apa? Ya duduk kayak di depan nonton. Duduk kayak apa? Gue lagi enggak pengen ke depan kamar, gue lagi pengennya di kamar. Ya udah duduk kayak atau apa gitu. Di kamar. Lagian gue juga gak tiduran mulu, ntar gue tengkurep. Apa bedanya? Gue totok ya. Itu bianeh, lu tengkurep ngapain? Lu mau dipijit? Karena sambil ngecas. Siapa? Karena sambil ngecas. Orang freak banget. Gue juga gak apa-apain. Gue tengkurep, lu bangga lu tengkurep? Bangga lah. Aku menikmati hidup juga guys, tapi gak rebahan mulu, nonton kayak gitu, nonton Netflix. Gue lagi gak pengen nonton, gue nonton sih kadang nonton YouTube. Iya, lu sekalinya nonton, nontonnya yang nangis-nangis, sinetron. Jangan, jangan. Gue nontonnya sih, nonton YouTube-nya si Jerome, gila lu. Atau gak nonton Fadil Jaidi, ngisengin bapaknya mulu. Coba gue tanya, hidup lu apa lagi, lu ada gak belajar sesuatu dari rebahan lu? Iya, banget. Orang ngok kata Gabira. Si Eril. Enggak, pasti itu Eril. Siapa lagi yang ketawa begitu? Itu Eril. Banyak kan. Aduh, suka makan babi sih. Bener lu suka makan babi. Tiba-tiba bisa ngok sendiri gitu tau. Capek. Lihat kata Kabira gini, babi pas lahir diazanin. Parah. Oke Kak Matthew. Semalam tidur jam berapa ya? Jam 3an. Aku nge-tweet ini kan, nge-tweet gak bisa tidur. Aku pengen lihat reply-annya tapi takut kalian ada reply aneh-aneh. Jadi aku gak buka sumpah. Ternyata ada gue makin gak bisa tidur. Mana lagi scroll TikTok juga keluarnya si beritanya Laura pas lagi di peti. Buset kacau banget IG aku. IG, TikTok semuanya. Jadi kayak gue gak bisa ngapa-ngapain. IG lu tau, gak cuman IG lu, IG gue juga. Iya pasti banyak yang kayak gitu. Tapi lu liat gak fotonya? Liat kan? Gue liat. Gak serem kan? Gak serem tapi gue tuh jadi, gue pas ngeliat gak serem. Tapi pas udah aneh gue kayak kepikiran gitu loh. Lu tuh kayak fantasi lu, makanya fantasi. Apaan lu sih? Jangan terlalu ini. Lu tuh orang terlalu takutan. Oh makanya lu kemarin suruh temenin mandi bareng. Suruh temenin mandi dong di depan. Gue takut gila. Gue kayak ngerasa pas gue mandi tuh kayak belakang gue ada orang gitu kayak. Enggak itu, itu fantasi. Orang aneh. Lihat deh. Itu bukan gak enak gak sih? Nanti.
bilang aja kalau dia mau ya udah kita jangan. Eh bukan kita sih loh. Dunia fantasi. Lu kalau meninggal mau dikubur apa dikremasi? Kubur sih ya. Nggak tau sih, lu mau diapain gue tanya. Ih, gue juga pernah lihat nih, gue pernah lihat ya. Gue nonton sinetron, gak usah ada apa, gue ngimpi, gue lupa. Jadi di kuburan, gue di kuburan, bukan di kuburan, orang di kuburan, kayak sinetron deh. Orang dikubur, terus dia bangun di apa bangun di dalam kuburannya, dia bangun terus kayak ada kayak neraka sama surga gitu terus dia kayak kayak gitu, gue lupa drernya apa ya, drernya gue lupa gue nontonnya apa, cuman pokoknya dia pas lagi di kuburan dia itu bangun film azab. Dia ya nggak tahu, gue lupa ya, tuh kan tontonannya begituan. Coba lu nonton Netflix, nonton ke film kartun. Ya gua kan dari sekarang udah ga nonton gituan. Nonton Barbie, belajar buat terbang. Nah, lu jadi mikir apa, oh gua bisa terbang mungkin ya, gitu. Kalau lu nonton di kuburan, orang sedih, jangan, jangan. Apa kamu begitu? Kepikiran mulu kayak gitu tau ga hidup lu. Orang freak. Tonton film yang bisa mikir. Kok ternyata bisa gini? Tuh Jumanji, lu tontonin terus tuh. Jumanji, gua nonton Jumanji. Bangkitlah bangsaku, angkatlah pancimu, satukan mimpimu yang tak akan datang. Menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Ip, nanya dong apa Kak Jipo, nanya apa. Lu tau lagu ini gak? Wujudkan mimpi bersama kami Agung Podomoro untuk harmoni, tau? Ziva yang nyanyi itu apa sih? Yang inget gak di Indonesia Idol? Yang digabungin sama lagu Mahal ini? Lupa. Itu tuh apa? Mungkinkah aku meminta? Itu kan medley-nya. Lu cari aja di TikTok Ziva X Mahalini gitu. Ntar pasti ada. Kak Jipo mau nanya apaan? Ada bilang, bagi bangsa ini Eril kami berdiri dan membawa mana? Coba lihat peri cintaku juga. Oh iya peri cintaku bener. Kalau Ipa sama Eril punya anak mau dinamain apa katanya? Apa? Kalau Ipa sama Eril punya anak mau dinamain apa? Ya ilah mana tahu. Belum kepikiran sih. Tapi lu dulu inget gak sih kalau misalnya kita nih lagi pergi terus kita ada apa ngelewatin inian bayi gitu terus nanti kita bilang gini. Kalau ini nanti anak iya, gue mau ini. Terus lu juga tapi lu juga main aneh. Lu juga bilang gue nanti yang ini, gue ini gitu. Aneh banget. Tuhan kamu tuh aku. Kok Ip sama Eril enggak on cam, Kak? Soalnya if kayak penguin, kayak penguin kayak burung mukanya. Kalau Eril kayak singa sekarang. Kemarin lu kemarin catokan enggak sih? Enggak. Yeah, gue diketawain kan sama siapa? Mama sama gua, Kak Cindy sama Kak Gina sama Zi. Soalnya buset kayak Lion King nih orang. Itu enggak kata Zi apa? Kayak Mufasa. Mufasa lu tau Mufasa kan? Tau lah yang jahat. Freaky banget.
Aril nama anaknya Ip, kalau Ip nama anaknya Aril. Jijik banget. If Arielis mau VC sama If, ya ditunggu. Ditunggu guys. TikTok banget nih begini nih kayaknya. Suara di grup. Iplus ada yang mau VC sama Semi nggak? Nggak ada Kak Semi. Sorry bet nih, sorry bet. Stop geter-geter lah. Suara kayak di kamar mandi, kayak gini. Tadi apa? Mungkinkah? Cloud bread aja, cloud bread. Kak Gaby bener-bener ya. Lagunya lucu amat. Ini dengerin lagu cloud bread. Lihat-lihat. Udah lihat. Lucu, ini lucu banget. Gue kirimin apa lagi nih? Oh ini lucu banget. Hilang, woi. Udah lama tau sebenernya gue pernah lihat kok, tapi lucu lagi. Sang freak banget sumpah. Itu siapa sih? Gak tahu siapa yang ini. Coba lihat, coba lihat. Hilang orangnya. Masa komennya lucu tau. Gue jadi inget itu. Dan sampai sekarang katanya Cheryl belum ditemukan. Itu kan yang bikin TikToknya namanya Faisal ya. Aku kalau Faisal gue ingetnya si Atin. Atin bisa-bisa ngomong gini. Si ternyata kan lagi ngomongin Kak Dipta tuh si Atin bilang gini, ternyata si Ical lebih mendingan daripada Kak Dipta. Ical, dia bilang katanya Ical lebih mendingan daripada Kak Dipta. Terus aku bilang, enggak sih, dua-duanya enggak banget gitu. Aneh banget Atin. Masih kan Kak Dipta aja akunnya banyak. Diingetin aja ya. Aku nggak suka film azab, weh. Mm-hmm.
Kenapa Kak Dimas? Ini di ini nih. Tolak, tolak Kak Dinda. Siapa yang nolak? Krip. Iip. Sang. Orang yang pertama kali lihat langsung kaget kali ya. Gue sebelum lihat itu udah baca komen dulu sih. Ah, seru. Main apa? Gigonya kita sambil nyanyi aja. Wow, selamat siang. Selamat siang. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi, aku mau Jiko Sakai. Oke. Okay. Yes, girl. Belum mulai, oke. Okay. Sumpah. Ini gue kayak iya, apa banget sih ngeliatin diri sendiri, Freaky? Ya udah kenapa? Enggak apa-apa. Oke, okay, orang pada bye-bye. Mention gue. Bye. Anyway. Ini apa nih, apa nih? Ini ya, gak enak yang nge-fan girling. Lu punya bias. Kak Dinda itu, Kak Dinda kan pasti. Iya aja bias gue. Gue gak mau kemana-mana. Gue pengen oleng ke sini, gue inget dia. Gue pengen oleng ke sini, gue inget dia. Kayak gak bakal diizinin gitu untuk oleng ke member lain. Tapi kenapa tiba-tiba ini orang dateng nih, kucuk-kucuk-kucuk. Jadi TikTok gue penuh sama yang sang. Lagi nggak nih? Guys, guys, Kak Maya mau masuk e-place guys. Yuk masuk yuk Kak Maya, yuk. Mendingan si Ariela itu ditinggalin aja. Izin kayak dulu, jangan Kak Maya. Gak boleh, boleh izin. Gak boleh izin. Yuk kalau usin if gimana? Boleh nggak boleh Kak Maya. Buyang gak sih jadi Kak Maya? Guys, guys, Kak Maya mau masuk e-place guys. Gak boleh, tapi kalau misalkan berdua gak apa-apa. Coba ini apa nih? Kalau aku osiin kamu, Cici, kamu marah gak? Enggak, paling Kak Dinda. Paling Kak Dinda. Dinda di ini diomelin sama Kak Dinda sama Ciaril. Aku panggilnya Kak Dinda aja deh. Kayak gak terbiasa. Ya walaupun misalnya lebih tua sih. Lebih tua aku sih. Tapi aku gak terbiasa gitu. Mau nanya apa Kak Dinda? If kamu tahu osi-osiku dari siapa? Kak Dinda kan pernah bikin konten TikTok tentang aku bukan sih? Terus aku liat komennya kayak pada ngetekin pada nge-mention Ci Eril sama Kak Indah. Ya udah berarti osi apa kan Kak Indah sama Ci Eril. Jadi aku tahu. Ngeri banget emang saat TikTok. Jadi boleh dong aku asin kamu, jangan nanti ditoto sama Ciaril. Ditoto, ditoto. Oke, Kak Dinda. Gue salah kan. Ya. Ditoto. Katanya react TikTok Semi, lu kan cari TikToknya Kak Semi.
ngomongin gitu, ngomong teriakin gitu. Eh coba lihat Kak Maya. Kenapa? Cari Kak Maya. Kan ada yang kita berdua tuh. Mana? Tadi udah yang ini dulu, tadi lu bilang suruh gua nyari apa? Semi. S A S E M M Y E M M Y E Prayitna. Ra Prayitna. Pra bener gak sih namanya? Itu siapa sih? Prayei. Iya, Prayitna. Terus? Ya udah, coba aja search. Ke mana? Coba lihat. Iya, iya, iya. Ini dikasih tahu ini. Udah, ayah. Ayah. Dikasih tahu. Di apa namanya? Dikasih Kasemi. Lagi-lagi ku enggak bisa. Enggak, ini yang paling freak ada lagi, Krip. Ada lagi, lu cari. Yang dia ceritanya kayak kolan sama gue ini. Gitu. Ini. Oh iya itu. Siangnya makan kornet. Malamnya sleep kolan bareng If Antoinette. Antoinette. Halo If. Apaan sih Kak Semi? Dia enggak Kak Semi. Perih banget terus ngomong gitu. Halo If. Wede, gokil. Wede, si Manyun. Inilah yang terjadi kalau lu punya Osi yang ngeselin dan freak banget. Pengen bilang, "Ih, bagi jawaban agama boleh gak? Gua agama remet mulu. Parah banget, Kak Semi. Susah sih. Makanya rajin ibadah. Agama aku gak pernah merah. Agama justru aku selalu bagus nanya 90, 80, bahkan 70 aja gak pernah. Karena goks. Gak tahu sih, kayak gak tahu kenapa aku juga bisa agama. Padahal aku gak suci-suci banget sih. Suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Kelayaat lu gak tahu bait 1, bait 2, bait 3 nya bait 4 nya juga gak tahu nih urutannya mana nih. Ya udah sih. Iya. Yeah. Jelas. Haleluya. Haleluya kata Kak Bira. Kak Pincet ini juga sih bilang haleluya. Kak Pincet itu ya yang Kak Pincen, Kak Pincet. Pincet, pinsetnya apa ya pinset? Kuli kodingan. Ini lucu deh. Ini Kak Matthew, Kak Matthew nih, lu dengerin itu suara Kak Matthew? Iya nih, dengerin. Serem amat. Serem banget, gila, teriaknya gila. Dan sama sore Eril. Kalau lu coba anggapnya panggil Iip. Selamat sore. Kalau lu panggil apa sih? Iip apa Iip apa? Ipi. Lagi urup satu kosa kata sih Iip. Yaudah sih lu ngehina bapak gue. Itu bapak gue yang bikin nama Bapak gue bukan bapak lo. Enggak susah, orang tuh namanya misalnya Eril dua suku kata. Ya udah nama gue juga jarang. Iip. Banyak nama lu lebih banyak daripada nama gue. If kan Hawa artinya cari tuh. Banyak. Enggak sih. Pokoknya gue lebih bagus sama gue. Lu namanya Kalista Selamat Pasaran. Gue Antoinette. Selamat sore Ipi. Enggak. Selamat sore Ipi. Kan dia tadi gitu ngomongnya. Si Freaky Matthew. Selamat sore. Oh. Selamat sore Ipi. Gitu ceritanya. Jelas tuh. Ada orangnya. Aduh, capek gue. Gue udah 60 hari SR, lu udah berapa hari? Tau dari mana? Nih, yang kasih tau. Terus kan kadang ada. Obat ditelan ingin terbang. Mana? Melihat bintang. Aku udah berapa hari SR guys? Soalnya gue tuh ada yang gue tuh mulai di jam 10 gitu. Pernah ya, ada beberapa hari.
Eril 44 katanya. Entah kak Raymond, kata kak Jipo. Ciat, 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 ciat. Weh, apa nih? Gue nempel lagi MVP 100. Gak nonton SR aku terus ya? 6 kali gak nonton SR aku. Mas Bayu? Kak Bayu, tadi aku kan ketemu kakak di gereja. Gue pikir tadi yang nonton TikTok gue cuma 400. Gue dikit banget. Ding. Tak. Ding. Tak. Gue pengen bikin yang ini. Ah, udah lama. Ya, ada yang ini yang di ini. Ya, yang di benar itu. Kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan. Gue pengen bikin yang ini. Gue udah bikin. Yang gue pernah kasih lihat lu. Ingat gak? My favorite. Mana Ip? Nanti ya. Nanti aku post. Cewekmu cantik. Ini kayaknya nih. Bukan. TikToknya sama Asyel mana? Si Asyel gak mau post. Asyel males. Malu katanya, malu. Nih. Lagi mau off sosmed katanya. Itu kan nama cool people. Ntar aja bikin. Ntar. Iya, lu udah save kan soalnya. Ntar bikin nama cool people. Ntar cool people mau pakai baju samaan. Nggak tahu si Asyel, dia mah freaky girl. Si so-soan off sosmed deh. Gak relate, gak pernah dilihat sama Eril TikTok aing. Emang pernah mention baju saya? Baju apa? Baju hitam. Saya sih cuma lihat kalau mention. Pakai baju hitam Kak Jipo. Kak Arif udah bikin ring light. Kak Arif bikin ring light weh. Demi apa? Coba kita lihat bentar. Udah waktu itu udah lihat tahu. Abis Enif liburan, abis Enif cek Ica nih brok. Abis Enif masih ada cek Ica. Udah pernah lihat. Emang Kak Jipo itu bikin ring light? Waktu itu ya? Serius gak sih Kak Jipo? Gak ada ini ya kan, gak pake kutang kan? Ini bener. Ceng 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 na 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 ceng tak pake petromak apaan sih? Petromak ini ya, lampu yang pake minyak ya? Lampu pake minyak bukan sih? Oh bener. Thank you.
Kalian kok kalian pada nggak kerja? Cuman sholat Jumat doang kegiatannya hari ini. Lo aku iya. Iya apa nih? Widih Kak Dipta. Ih soleh soleh banget nih Iflas. Ih. Si pada inian. Iya nih mumpung udah baik nonton nanti aku mau share di Twitter bahan sel KD ya, jangan lupa inin. Tapi nanti sorean. Najis banget. Parah lu. Oh mau ya? Ini kali. Iya emang sih. Tapi tetap aja sih geli gak sih? Aku mau upload sekarang, Ip. Nanti aja Kak Kia. Nanti aja ya. Pada mau kemana nih? Pada mau ke Bintaro ngapain? Ikut kali. Coba cek ini kali ya, lagi cek ini udah buka belum ya? Tokonya. Ada teater nggak? Teater. Gak ada minggu ini mah gak ada teater. Kan konser. Kak Bayu udah putus. Bisa. Cepet pesen kali ya. Wis. Burger 2 29.000. Enggak pakai tomat, enggak pakai bawang udah. Iya. Ya udah terus gimana? Santai. Ya tinggal singkirin sih kalau ini. Kata Kak Bira, ya udah tomatnya buat gua aja. Freaky banget. Siapa yang disini kalau makan burger nggak pakai tomat? Arielis mau ini mau ngomong. Mau bubar. Parah, Arielis bilang mau bubar. Kalau aku sih ya jadi kalian Arielis ya ini akan berantem sama Iflai sih. Perang. Ah Iflai mah santai. Paling didiemin Arielis. Iflai lagi. Orang gua aja sering dikata-katain nama fans gua sendiri. Aku tahu. Mereka mau ini, besok mau nginep. Di mana? Gathering. Gathering mulu gua lihat-lihat nih. Ini pada mau ke Bintaro, ngapain sih? Hah, sempit. Gua tau ke sono enggak? 1 2 3 kalau enggak ini gua lagi OTW ya geser. Arielis sih kompak. Apaan sih? Sama itu kayak gua sambit lu ya. Lu gua sambit sumpah. Gua sambit lu. Ayah kan ayah baik. Nanti kasih tau aku ya mau ngapain ayah. Tuh Eril ketindian babi ngepet. Sana enggak krip.
tangan sampai jari lu gua patahin nih. Oh, yang mau patahin. Lu juga tadi nempet-nempet gue, ini yang gua rasain. Ya enggak usah kayak gitu. Kenapa? Ih, jelas tuh. Kendor. Ih, enak banget sih. Ariel enggak bisa staycation ya. Menurut Ngana gimana cara jawabnya? Kalau fans-fans tuh ngomong sama lu, aku kamu gitu atau kayak lu gua? Lu gua ya? Enggak, Cheryl gitu. Oke, udah makan belum Ci gitu? Tapi biasa dimanggil Real doang, Kak Maya, Kak Maya itu manggil Real. Kalau gua dipanggil Ip loh. Padahal enggak manggil gua Kak Ip, enggak sopan emang. Sejak kapan lu manggil lu Kaib tuh sejak kapan? Emang giliran gue dipanggilnya Cheryl, tapi kalau lu dipanggilnya Kaib, Ciip tuh nggak ada gitu, ngerti ya sih? Karena katanya nggak enak gitu kayak Ciip gitu. Tapi si member kan gitu, si kan? Freya kadang manggil gue Ciip. Asyil? Kaib Asyil kan? Kaib. Asyil Kaib. Adel? Bang manggil gue Friki, emang nggak ada adab tau orang gitu. Adel? Kaib. Lu bukan cici-cici sih. Buset, gua kurang Cina ya. Berarti mata gua harus ke Kak Matthew dulu. Kak Matthew pasti kelopak mata atasnya tebel. Apalagi kalau baru bangun. Waduh, waduh. Beleknya ngumpul tuh di atas. Beleknya arisan di atas. Lu juga sama atau enggak? Kayak sarang laba-laba tau gak lu? Gua buka mata tuh kayak, kok ada bekabut ya ini? Gua udah gak kayak gitu, gila. Ya, rasis dari mana orang sesama? Kak Jipo Cina? Enggak deh kayaknya Kak Jipo. Sarang laba-laba, iya. Beleknya banyak, belek. Katanya lu Cina, Cina glodok, gua Cina SCBD. Kenapa gitu? Gua tau Kak Matthew sih, gak tau deh. Aku Chinese, percaya gak? Seriusan Kak Maya. Kak Maya Chinese, seriusan Kak Maya. Emang iya? Real, lu bisa kai, lu bisa main barongsai gak? Ip yang bisa. Kabetio pasti bisa. Ip, tuh ini sama nih kayak gini, sama ini sama. Dingin krip, ya lu tau dingin enggak? Ada namanya selimut. Lu pakai kosaki. Lu pakai kosaki. Gak bisa. Gak enak, sumpah enakan badan orang. Bisa, gua begini kenapa? Gak suka. Diem lah lu. Ela, lu diem lah, diem lah lu. Lu juga diem lah lu. Capek. Kak, ini kenapa dempet-dempet? Tadi gua udah sengaja gini. Nenek aku dari negara Cina, dari Cungkuo berarti. Angkatlah pancimu, satukan mimpimu yang tahan pada. Oke, gue udahan sih. Soalnya baterai gue juga udah 10 kurang. Aku udah aneh guys. Aku bacain podium. Siapa nih Kanesa? Hai Kanesa, salam kenal. Yang pertama ada Kanesa, kedua ada Kak Fakri, ketiga ada Ayah, Ayah Raymond. Keempat ada Kak Mari. Kelima ada Kak Hana, keenam ada Kak Derli. Ketujuh ada Kak Moses. Wih deh, ada Kak Moses. Sampai ketemu besok ya. Kedelapan ada Kak Dak Aye, kesembilan ada Kak Jipi. Ke-10 ada KYP, ke-11 ada Karian, ke-12 ada KYSKL, ke-13 ada Kadipski, ke-14 ada Gowa Aldev, ke-15 ada Karaditkui, ke-16 ada Kak Agit, ke-17 ada Godok Pisang Saka. Freaky banget namanya, Freaky.
Ke-18 ada Kak Haci, ke-19 ada Kak Rena, ke-20 ada Kak Adil, ke-21 ada Kak Amahfuda, ke-22 ada Kak Widididi, ke-23 ada Kak Syafar, ke-24 ada Titik, ke-25 ada Kak Jipo. Udah deh. Aku mau baca. Kanesa boleh guys. Join E-Flies. Thank you, Kak Yohanes. See you tomorrow. Kak Yohanes duduknya di Diamond lah ya, BTW. Yang Kak Dita juga. Kak Dita juga. Oh iya. Gila sih, keren. Gila sih. Itu yang Diamond berarti yang kalau abis nonton konser foto gitu ya? Iya. Yeah. Kak Yohanes berdirinya depan aku ya. Kak Dita juga ya, nanti fotonya depan aku ya. Berdirinya. Terus yang kedua ada Kamari. Ketiga atau Kak Yohanes mau di belakang mau di depan member lain ya, enggak apa-apa juga sih Kak Yohanes. Kesel lagi gue enggak diajak Kak Raymond, ditinggalin sama Kak Dita. Padahal Kak Raymond mau nonton konser tapi Kak Dita enggak ngajak. Parah banget. Kan Dita omelin Kak Dita sendiri. Iya, Pak, omelin. Cepat omelin Kak Dita. Terus Kak Raymond kemana? Jadi dia pikir mungkin dia enggak ada teman kali. Ya udah sekarang beli aja tiket kan masih bisa. Udah bisa pasti. Belum. Ada bisa beli tiket on site juga katanya gitu. Enggak tahu sih. Yang pertama ada Kak Yohanes, 2 Kak Mari, 3 ada Kak Gopin, 4 Kak Yezer, 5 ada Kak Bira, 6 ada Kak Ratnanara, 7 ada Ogah. Kak GP, 8 Koko ada Kak Kiki, 9 ada Kak Devin, 10 ada Kak TB, 11 ada Kak Agnes, 12 ada Kak makasih ya semuanya udah nonton SR aku. 13 ada Kak ada Dinda, 14 ada Kak Neo, 15 ada Kak Nafa. Nanti jangan lupa ya, 15 ada Kak Victor, 17 ada Kak 18 ada Kak Sel KD aku. Susah banget namanya, nanti aku kirim sekitar sore gitu deh. Jam 4 lewat mungkin atau jam 5 lewat. Japanese people, hello Ariel, your Ava. Thank you. 21 ada Sukamoto-san. Makasih. Bye bye. Dadah. Kiwa. 22 ada Kak Maya, 23 ada Kak Prilly, ke 24 ada Kak Za dan